saya coba cek ya, pertama untuk klarifikasi ke DKK karena pelaksana untuk vaksinasi ini memang DKK. Jadi nanti kita akan cek, paling tidak saya akan evaluasi itu kegiatan bahwa data-data pribadi ini bisa tercecer di lapangan seperti ini. Harapannya tidak lagi terjadi seperti itulah, karena ini cukup membahayakan bagi mereka yang punya data. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.